persaingan dunia usaha semakin ketat dengan semakin banyaknya orang yang membuka usaha. Dan persaingan itu sendiri tak hanya bersaing dengan para pedagang dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Hingga jika kita bisa menjalankan usahanya dengan baik, tak menutup kemungkinan usahanya akan bangkrut dan akhirnya tutup. Di Indonesia, selama ini dikenal adanya praktik penglaris dengan bantuan jin dan setan yang kerap dilakukan oleh pengusaha yang curang. Padahal Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk seperti firman-Nya dalam Al-Quran Surat Hud ayat 6 yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya dan Dia mengetahui tempat binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Nah, salah satu kiat para pengusaha untuk bisa tetap menjalankan usahanya dengan baik dan lancar, salah satunya adalah dengan berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Abdul Somad yang akrab disapa UAS mengungkap amalan yang sangat sederhana dan dapat dilakukan oleh para pedagang atau pengusaha agar dagangannya laris. Caranya, sebelum masuk ke tempat usaha, baca kul huwallah 3 kali, kul ambil falak sekali, kul ambil nas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali untuk mengusir hantu jembalang tanah. Baca secara rutin ayat-ayat tersebut agar diberikan kelancaran dalam usaha. Penggunaan penglaris dalam Islam sangat dilarang oleh agama karena harta yang didapatkan akan menjadi haram. Ustadz Abdul Somad juga menuturkan, amalan tersebut dapat juga digunakan sebagai rukyah toko agar terhindar dari pengaruh jin dan setan. Mana tahu toko kita itu disiram orang pakai air orang mati atau disiramnya pakai tanah orang mati. Ada videonya, ada yang dapat? Siram malam-malam, matahari dia dikasihnya air orang mati. Supaya apa? Supaya orang yang mau membeli itu tak nampaknya, nampaknya kuburan aja. Praktik ini sudah sering terjadi tidak hanya di pedesaan, bahkan di kota besar dilakukan untuk membuat pesaing usaha bangkrut. Untuk itu, mintalah perlindungan kepada Allah sebelum mencari rezeki dan hendaklah melakukan rukyah, baik itu orangnya maupun tempat usahanya, agar terhindar dari pengaruh jin maupun setan.